Halo para penggemar bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Proliga 2023 hari ini, putaran kedua pekan kedua, beserta update klasemen terbaru dan jadwal selanjutnya pertandingan Proliga 2023. Berikut hasil pertandingan Proliga hari ini putaran kedua pekan kedua, Jumat tanggal 10 Februari 2023. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Bandung BJB Tanda Mata kalah 1-3 dari Jakarta Pertamina Vastron dengan skor 20-25, 23-25, 31-29, dan 23-25. Di pertandingan kedua dari sektor putra, Palembang Sumsel Bubble kalah 0-3 dari Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor 23-25, 18-25, dan 20-25. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Lavani Alobeng berhasil menang 3-0 atas Jakarta STN Bin dengan skor 25-23, 25-22, dan 25-16. Berikut update klasemen Proliga 2023 terbaru sampai hari ini. Dari klasemen sektor putra, Jakarta Lavani Alobeng di peringkat pertama dengan 29 poin, Jakarta STN Bin di peringkat kedua dengan 27 poin, Jakarta Bayangkara Presisi di peringkat ketiga dengan 26 poin, Surabaya Samator di peringkat keempat dengan 16 poin. Dari klasemen sektor putri, di peringkat pertama Jakarta Pertamina Vastron dengan 21 poin, Bandung BJB Tanda Mata di peringkat kedua dengan 15 poin, Jakarta Bin di peringkat ketiga dengan 13 poin, Gresik Petrokimia di peringkat keempat dengan 10 poin. Berikut jadwal pertandingan Proliga putaran kedua pekan kedua, Sabtu tanggal 11 Februari 2023. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Kudus Sukun Badak versus Jakarta Pertamina Vertamax mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Popsipo Polwan versus Jakarta Bin mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Palembang Sumsel Bubble versus Jakarta BNI 46 mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video.